Pak Prabowo berkunjung di sekolah Middle China. Dan diperkenalkan ruangan-ruangan sekolah di sekolah Middle of China. Dan melihat para siswa belajar di ruangan kelas dan disambut para siswa Middle China. Para siswa mempraktikkan teknologi yang diajari guru di sekolah. Dan melihat para siswa istirahat siang makan. Dan melihat makanan yang ada kantin dan lihat menu makan di kantin sekolah. Dan menanyakan siswa makan siang. Semoga Pak Prabowo melihat sekolah Middle of China dan diterapkan di Indonesia sekolah tambah maju. Dan sekolah-sekolah di Indonesia tambah maju dan para siswa tambah pintar bisa memajukan Indonesia ke depannya.